Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, Ayu Titing dan Syifa yang memberikan caption sama nih ya, dan mengupdate status yang sama nih dari instastorynya Ayu Ting Ting Ed Mubarok, masih dalam rangka hari lebaran ya, dalam rangka hari raya Idul Fitri. Di sini terlihat kekompakan Mom Aiting, Ayu Ting Ting, Syifa, Aliancer dan juga Ayah Ojek nih. Dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, ya hari raya, hari raya mari bermaaf-maafan, selamat hari raya yang kelima, selamat lebaran. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Dari unggahan Mom Aiting tersebut banyak sekali komentar berdatangan ya di akun Instagramnya Mom Aiting. Dari Selela Reports 12, repost Ayu Ting Ting selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, mohon maaf lahir batin dari kita semua Rozek Family. Dari Jurmak Nus, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, love you untuk keluarga The Rozak Angkasa Bali 20, semoga keluarga The Rozak Family selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Love you untuk Ayu Ting Ting dan semuanya. Kemudian juga dari Dalisa Azkia, sehat-sehat selalu semuanya. Wisha Sri Jayanti, love you Ayu Ting Ting. Umu Valen, Ayu makin kelihatan mirip banget kayak ibu. Dari HB Jepang underscore ID, kerennya mama, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari Super Protein Ori, selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon disayang dan jangan disia-siain. Lucu banget ya Super Protein Ori. Dan juga dari Hani Luniz, mohon maaf lahir batin buat Ayah Rozak, Ayu Ting Ting, Syifa Syifa, Mom Aiting, sekeluarga. Sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Hani. Kemudian juga dari Fabian Ardiana, maaf lahir batin Teh Ayu Ting Ting, Neng Syifa dan Ibu Mom Aiting. Doa dan ucapan yang sama untuk Fabian Ardiana. Tak hanya Mom Aiting, di sini juga ada Ayu Ting Ting nih memposting postingan yang sama dengan Mom Aiting. Ayu Ting Ting di sini menuliskan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dari kita semua The Family Rozak, Rozak Family. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan mengucapkan hal yang sama untuk Ayu Ting Ting. Dari Evanuska, mohon maaf lahir dan batin, salam buat semua keluarga ya Ay, love you. Dari Afriliani Purba, mohon maaf lahir batin kesayangan-kesayanganku Mom Aiting, Ayu Ting Ting, Syifa Syifa, love you untuk semuanya. Kemudian juga dari Yehuni Sarifa, mohon maaf lahir dan batin untuk keluarga Teh Ayu Ting Ting. Dari Otsuki Channel, Syifa Syifa, Aliancer, Mom Aiting, Kishu TV, Rozak Family is the best, Ayu Ting Ting. Masya Allah, Masya Allah, Ikis cantik, salpok sama Ayah Ojak. Putri Nadia Syifa, karena Ayah Ojak paling cantik, paling ganteng sendiri ya di sini. Ayah Ojak selalu mengayomi nih anak-anaknya dan juga istri tercintanya. Tidak lupa juga di sini ada cucu tercintanya Bilqis Humaira Razar, Aliancer dan semuanya sehat selalu, mohon maaf lahir dan batin. Dan dilansir juga dari akun Instagram Syifa, adiknya Ayu Ting Ting, selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Dari Rozak Family, semoga liburannya selalu dilancarkan dan tidak ada halangan satu apapun, sehat selalu untuk Bilqis dan Syifa yang selalu enjoy dalam perjalanannya. Dan informasi terbaru nih datang dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting, happy banget kita bisa stay di The Trans Luxury Hotel, selalu bikin nyaman dan seru banget liburannya. Bunda Ikis happy terus, love you Ikis dan juga Bunda Ayu Ting Ting. Alhamdulillah jika Ayu Ting Ting selalu bahagia ya,
Pokoknya sehat dan bahagia terus untuk Ayu Ting Ting. Lupakan apapun yang dikomentari oleh para netizen di luar sana. Happy saja dengan keluarga dan selalu berbagi dengan sesama dan orang-orang terdekat. Semoga Ayu Ting Ting dilancarkan dan diberikan kesehatan. Dan berita terbaru 24 menit yang lalu nih ya, dari instastorynya Mom Aiting, Ayu Ting Ting dan juga Siva nih, memberikan informasi bahwa mereka sekarang lagi liburan dan nonton di Trans Studio Bandung. Wow, jalan-jalan selalu ya. Happy selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting. Semoga Bilkil selalu bahagia nih, ditemani dengan semua keluarga ya, jalan-jalan di Trans Studio Bandung. Happy banget deh kalau di sana ya, karena ada pertunjukan dan juga wahana-wahana seru dan pastinya membuat Ikil semakin bahagia. Sehat selalu untuk semua keluarga The Rozak Family. Selamat berlibur dan semoga sehat selalu. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Bibi sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.